Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ada apa yang manggil kami bertiga? Apakah kalian menyadari zaman ke zaman generasi bangsa ini semakin hancur dimakan oleh zaman itu sendiri? Kurangnya pendidikan agama menjadi faktor utama mengapa generasi bangsa ini mengalami penurunan drastis, termasuk diri saya sendiri yang lalai dalam melaksanakan tugas dari guru saya. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ustaz, untuk membantu semuanya kembali seperti semula? Saya ingin kalian temui guru saya dan cari jawaban itu sendiri dengan dibantu oleh guru saya. Ini ada peta. Peta ini akan membawa kalian ke tempat guru saya berada. Berangkatlah besok pagi supaya kalian sampai tepat waktu. Tapi ingat, bila guru saya menanyakan sesuatu tentang saya, jangan kalian katakan kepada guru saya. Tapi Ustaz, Mang, ah, maaf mau nanya, ya, kalau rumahnya Ustaz Dasti di sebelah mana? Oh, sebelah sana tuh, jalan aja ke sana, terus jalan, terus ada rumah nanti di sana. Di sana rumahnya. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Tuh, di sebelah sana. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya Pak Ujan, ini Sandy dan ini Firas. Kami bertiga merupakan murid dari Ustaz Tio. Nah, Tio, di mana dia sekarang? Sebenarnya saya sudah mengetahui apa yang sudah terjadi. Jadi saya akan mengajarkan beberapa ilmu kepada kalian. Pertama, Musabaqah Hifdzul Quran merupakan ajang kompetisi dan pembelajaran sekaligus menjaga Al-Quran serta mengajak umat Islam agar senantiasa membaca dan mengandungkan kalam-kalam ilahi. Yang kedua, Musabaqah Tilawatil Quran bukanlah sekedar lomba untuk mencari qori-qoriah dan hafidh-hafidhah terbaik. Akan tetapi, MTQI adalah suatu upaya konkret umat Islam untuk menggali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran supaya dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Musabaqah Syahril Quran merupakan bidang musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi atau terjemah, dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Dibawakan secara berebut terdiri dari 3 orang, yaitu pensyarah, tilawah, dan sari tilawah. Yang keempat, kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Yang kelima, sebagaimana tujuan utamanya azan adalah sebagai sarana untuk memberitahukan kepada umat Islam bahwa waktu sholat telah tiba.
Adzan ibarat alarm yang mengingatkan dan mengisyaratkan bahwa kita harus segera menunaikan sholat. Maka adzan harus sesuai dengan datangnya waktu sholat. Dan yang terakhir, da'i adalah orang yang pekerjaannya berdakwah, pendakwah. Dengan melalui kegiatan dakwah, para da'i menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan keenam ilmu ini, insya Allah kalian, mereka akan melihat bersama Al-Quran. Untuk merangkum semuanya, kalian cari tahu sendiri. Assalamualaikum. Insya Allah Ustaz, kami sudah menemukan jawabannya. Apa jawabannya? Gimana solusinya? Kita harus menyelenggarakan G T A Gebiar Tafis Al-Quran.